dipantau oleh Pak D. Kucing Pak D. Kalau jualin kabru-kabru gak hitung. 30 ya? Iya, dan pakai tahu, Pak. Iya. Lengkap, Pak D. Campur, Pak D. Bumbunya komplit. Komplit. Oh, itu bumbunya bisa dipisah ya, Pak D? Oh. Kadang anu, Mas. Yang penting siap ngoten niku kan. Lah nggih. Mangane sik engku. Matur suwun, Pak D. Eh. 5.000 dapat seonggok. Kabruk-kabruk banyak banget. Paling laris nih Pak Dini, cobain deh. Nih lihat ini Pak Dini, ini jualinnya ya. Oh beli goceng. Lihat ini, oh gokil kabruk. Oh kabruk, kabruk, ruk. Buset, gak pakai hitungan dah Pak Dini, baik orangnya. Enak banget ini bumbunya deh, swear. Bumbu kacang. Ini yang bikin rame itu bumbu kacangnya. Ini nggak pernah sepi loh. Kalau sini maghrib aja biasanya udah habis. Oh, oh lihat kabruk. Kalau yang lain kan dihitung. Kalau ini nggak pakai hitungan. Kabruk. Kali lagi kabruk, kabruk pokoknya mah 3 centong gitu dah, mau isinya seberapa juga 3 centong ini laris banget guys. Rio ini posisi di depan Alfamidi Jalan Damai ini Jakarta Selatan, tepatnya manggal di depan Levi salon nih, ini salonnya nih, tuh dia manggalnya di sini nih. Ini biasanya di sini ada tukang soto nih, di sini belakangnya tukang seblak. Nah, di sini pentolnya nih. Wah ini kalau pas puasa nanti jangan tanya deh, jam 3 juga harus udah beli, setengah 4 dah. Gokil banget tuh jualinnya. Ini namanya pentol Pak D. Mantap, dilarisi yo, dilarisi.